Hey guys, hari ini kita nak cerita dua jenis besi hollow section. Jom. Besi hollow section merupakan antara besi yang banyak digunakan dalam pelbagai sektor, antaranya sektor pembinaan untuk membina rangka kabin, sektor automotif untuk membina rangka kenderaan, sektor perabot untuk membina perabot dan bermacam-macam lagi. Tapi masih ramai yang tak tahu bahawa terdapat dua jenis besi hollow, iaitu hot roll dan cold roll. Antara salah satu cara untuk mengetahui mana satu hollow section jenis hot roll dan mana satu cold roll adalah dengan lihat pada ketebalan dia. Ketebalan untuk cold roll kebiasaannya 1.2mm dan ke bawah, manakala ketebalan untuk hot roll pula kebiasaannya 1.6mm dan ke atas. Untuk warna dia pula, kebiasaannya hollow section cold roll ni berwarna cerah macam color silver, dan warna untuk hollow section cold roll pula berwarna hitam. Kalau dari segi tekstur, permukaan besi untuk hollow section cold roll ni sedikit halus dan licin berbanding hollow section hot roll yang agak sedikit kasar. Okay, next kita tengok kebaikan dan keburukan hot roll dan cold roll ni pula. Okay, first kita tengok hot roll dulu. Kebaikan hot roll ni disebabkan dia tebal, so dia tahan lasak, kuat dan kukuh. Harga dia pun berpatutan. Untuk keburukan dia pula, permukaan dia yang agak kasar, lepas tu dia boleh berkarat and dia punya ketebalan pun kurang tepat. Okay, next kita tengok cold roll pula. Untuk kebaikan cold roll ni, dia ada permukaan yang halus dan licin, lepas tu kegunaan dia pun sangat meluas and ukuran dia yang tepat. Untuk keburukan cold roll pula, dia ni tak tahan lasak dan kurang kukuh. Lepas tu cold roll ni cepat berkarat dan cepat terhakis. Okey, itu saja untuk video kali ni. Kalau korang nak tahu lebih lanjut tentang besi ataupun korang nak cari besi, korang boleh klik link dekat description bawah ni.